Pemirsa, dari Ubud Gianyar Bali kita langsung menuju tempat Raja Salman menginap di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali. Dan sudah ada rekan kami Catherine Nesya di sana. Ya, Catherine, ada perkembangan terbaru apa yang bisa dapat Anda sampaikan langsung dari sana? Silakan, Catherine. Dan juga Anissa, memang hingga saat ini di hari kelima tepatnya ini belum ada, masih sama seperti kemarin, tidak ada kegiatan khusus atau kegiatan liburan dari Raja Salman untuk keluar dari Hotel St. Regis. Memang Raja Salman justru memilih untuk menikmati liburannya di Hotel St. Regis Nusa Dua Bali, karena memang Hotel St. Regis ini menghadap langsung ke pantai Nusa Dua Bali. Selain itu, pemirsa, kedatangan Raja Salman ini justru membawa berkat tersendiri bagi salah satu barbershop yang ada di kawasan Nusa Dua Bali, di mana dalam sehari ini barbershop ini dikunjungi sekitar 100 orang atau 100 rombongan dari Raja Salman untuk melakukan perawatan tubuh. Dan ini membuat omset dari barbershop ini naik mencapai 50%. Selain itu, pemirsa, pesona alam dan kesenian Bali membuat Raja Salman dan rombongan memperpanjang liburannya di Pulau Dewata Bali. Selama di Pulau Dewata, Raja Salman sangat menikmati keindahan alamnya, terutama dalam hal ini yaitu keindahan pantainya. Dan berikut liputannya untuk Anda. Selama di Pulau Dewata, Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menginap di Hotel St. Regis Nusa Dua. Guna mengakomodasi kegiatan sang raja, pihak Hotel St. Regis telah membangun dua tembok bambu yang dibungkus kain putih di kedua sisi pantai hotel agar privasi sang raja dan rombongannya tidak terganggu. Pihak hotel juga membuat handrail atau pegangan tangan dari kayu yang dibuat memanjang dari hotel hingga ke tepi pantai. Bahkan, untuk menambah kenyamanan sang raja, pihak hotel juga membuat dua tenda raksasa di bagian belakang hotel. Untuk pengamanan, dua buah perahu karet milik TNI AL juga disiagakan di perairan sekitar hotel. Mengisi waktu liburannya di Bali, kemarin rombongan Raja Salman menyaksikan tari kecak di salah satu pusat perbelanjaan di Kuta. Tari kecak ditampilkan sebagai rangkaian acara bernama Bali Jazira Fest yang menampilkan sejumlah kesenian Bali. Acara ini sengaja diselenggarakan khusus untuk menyambut rombongan raja dari Timur Tengah ini. Sebelumnya saat baru tiba di Pulau Dewata, Raja Salman dan rombongan juga dibuat kagum oleh sambutan tari pendet yang dilakukan 50 penari cilik. Para penari cilik ini membawakan tarian selamat datang dan menaburkan bunga saat sang raja turun dari tangga pesawat. Tari pendet ini juga merupakan salah satu warisan dunia yang telah ditetapkan UNESCO. Dari Bali, tim liputan MNC Media memberitakan. Ya, pemirsa, Raja Salman berlibur di Bali ini hingga tanggal 12 Maret mendatang, dan perpanjangan dari liburan dari Raja Salman dan juga rombongan ini tidak mempengaruhi keamanan dari aparat kepolisian dan juga TNI di Pulau Dewata Bali. Demikian yang bisa kami sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Catherine Nesya langsung dari Nusa Dua Bali. Terima kasih dan selamat bertugas kembali, Catherine.